Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Sejop dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi nih bersama Bang Mimin. Mimin yang dimana setiap harinya Mimin akan menayangkan info-info terbaru dan terupdate seputar kisah asmara Haiko Bener Pagan dan si Bebang Tampan Rangga Ajok tentunya. Kali ini ada di Bikin Baper nih guys, yang dimana kali ini Haiko Bener Pagan ingin mempunyai anak dari Haiko Bener Pagan ya guys. Dan ini dia melihat kemesraan Haiko Bener Pagan dan Rangga Ajok saat menggendong dede bayi. Dan ternyata Rangga Ajok ingin mempunyai anak ya guys. Dan ini dia bilang kepada Haiko Bener Pagan saat Neng Haiko menggendong dede bayi. Dan ternyata Rangga Ajok bisik-bisik kepada Haiko Bener Pagan ingin mempunyai anak ya guys. Dan kali ini Rangga Ajok mau cepat-cepat menikah dengan Haiko Bener Pagan karena udah gak sabar nih pengen mempunyai anak. Dan mudah-mudahan di tahun 2022 nanti Rangga Ajok akan menikah dengan Haiko Bener Pagan agar cepat mempunyai anak ya. Dan kali ini ada Haiko Bener Pagan nih tertangkap kamera nih memamerkan momen tak biasa saat lawan mainnya Rangga Ajok di sinetron Samurai Cinta itu sedang asik berada di kamar mandi ya guys. Dan kali ini ada raut wajah yang sangat cantik sekali Haiko Bener Pagan setelah dikenal berkat aktingnya sebagai istri dari Bang Ajok di sinetron Samurai Cinta. Tak henti-hentinya menjadi sorotan publik ya. Santer beredar, dikabarkan berhasil memikat hati Rangga Ajok berkat kecantikannya dan kepribadiannya yang menarik penampakan asli wajah wanita belasteran Belgia itu. Kala sedang tampil natural, ramai menuai komentar dari warganet. Bagaimana nih tidak walaupun tanpa menggunakan riasan seperti saat berada di depan layar. Kali ini Haiko masih saja tampil mempesona ya dengan kondisi kulit dan wajahnya yang sangat sehat sekali. Namun sebelum lanjut bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi mengenai Haiko Bener Pagan dan si Bebang Tampan Rangga Ajok dari channel ini ya guys. Tak henti-hentinya dalam foto tersebut nampaknya Haiko sedang asik berada di kamar mandi dengan menggunakan tank top ya berwarna hijau dan rambutnya yang dibiarkan segera. Dan kali ini ada komentar ya, komentar dari para fans dan para emak-emak milenial sejagat raya. Dan inilah komentarnya ya. Dan ini dia komentarnya. Yang pertama nih ada Ray. Ahem, bismillah, hai job OTW halal ya. Tidak perlu hiraukan perasaanku jika dengan ini ama koko bahagia lanjutnya. Aduh, semoga saja mereka bisa secepatnya nih naik ke pelaminan ya guys. Dan di sini juga komentar yang kedua nih, bismillah aku ramaikan kalian tahun ini ya. Tahun yang akan mendatang nih, tahun 2022 nikah insya Allah amin. Dan di sini juga ada Hai Job, bismillah Hai Job tahun depan bisa secepatnya halal, amin amin ya robbal alamin. Beberapa waktu lalu sebelum Haiko sempat membagikan soal video klip Bahagia Bersamamu yang memiliki
dibintangi oleh Rangga Prawitra Ajob dan Naiku Desita Pandarpeken. Kali ini Rangga Ajob ingin mempunyai anak dari Haiko Pandarpeken saat melihat Haiko Pandarpeken menggendong dedek bayi ya guys di foto tersebut. Dan Bang Ajob juga membisik-bisikan kepada Haiko Pandarpeken ya, ingin mempunyai anak dari Haiko Pandarpeken. Belum aja nikah udah ingin mempunyai anak ya. Aduh, Bang Ajob ini bikin para fans dibuat terdiam ya melihatnya. Dan kali ini Rangga Ajob menjadi disinggung ya soal pernikahannya. Ini dia tanggal dan bulannya. Mulai berani ya menunjukkan kemesraan secara terang-terangan di media sosial. Rangga Ajob dan Haiko Pandarpeken disinggung soal pernikahannya. Kali ini Rangga Ajob menikahnya tahun 2022 yang akan mendatang ya guys. Dan tanggalnya nanti dipublikasikan sama Haiko Pandarpeken di akun Instagram pribadinya. Hubungan antara Rangga Ajob dan Haiko Pandarpeken belakangan kembali menjadi sorotan publik setelah keduanya terlihat semakin mesra sekali. Meski sudah tak lagi membintangi sinetron yang akan tayang pada tahun ini ya, proyek terbarunya yang akan dibawakan oleh Haiko Pandarpeken dan Rangga Ajob. Seperti yang kita ketahui bersama, Rangga Ajob dan Haiko Pandarpeken malunya dipertemukan lagi sebagai pasangan suami dan istri di sinetron Samurai Cinta. Semenjak saat itu, kedekatan keduanya berhasil mencuri perhatian lantaran dinilai begitu sangat serasi ya guys. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jika tidak keberatan, bisa di like atau di share ke grup WA kalian. Dan kali ini kita buat para fans Seijob, kita doakan saja semoga Rangga Ajob dan Haiko Pandarpeken bisa sehat selalu ya, dan diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa Bang Mimin sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa pantangin terus ya hubungan Ajob dan Haiko.